بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين دعنا نوي يا kata dia perkara yang ketiga bahawa masyul angkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan. Gapo dia humbi ni? Jadi humbi kita ada bercara di antaranya. Nah, Imam kita Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia sebut sebelah balik muka lepas mari, ia katanya sesudah di antara jika ada masa lebih daripada kita mengerja dan kita mengadakan ibadat sesudah selesai daripada sembahyang subuh, katakanlah waktu ada lebih lagi sebelum masuk di antara waktu zuhur, maka hendaklah angka kerja di dalamnya sesuatu daripada pak karo. Itu dia nak.
Kemudian dia duk bila satu persatu, satu persatu sehingga sampai yang ketiga. Oleh tu katanya perkara yang ketiga, yang ketiga daripada empat. Bahawa mas'ul engkau, yakni bahawa bergaduhlah engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia, dengan sesuatu tu menyampai akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Nah, seperti mana sebab kita ni lah, tu dia. Jadi katakanlah sesudah di antara kita selesai semaya subuh, kita mengikut seperti mana atur wirik-wirik. Katakanlah masa terlebih lagi ada, kita usaha di antara buat perkara yang menjadi kebaikan terhadap orang Islam. Ikut rupa cara mana pun, satu kita pergi di antaranya gapo-gapo panggil gitah ni ah, sekiranya kalulah dia dapat anak baru gi ziarah dia. Setelah sambil pula kita berdoa, mudah-mudahan budak ni jadi orang yang baik. Katakanlah kalau tahu kata orang sakit, kita pergi melawat orang sakit. Nah, kerana ada di atas sebutlah ada kursi, Nabi kata Tuhan kata, oh ziarah lah akan daku. Tuhan suruh kita pergi ziarah, pergi melawat Tuhan. Di situlah sahabat tanya, macam mana melawat Tuhan? Ini melawat orang yang Tuhan beri sakit. Tapi nak melawat nak muzirah selain daripada sakit yang agak kata jerakit. Kalau penyakit pesenis jerakit, tak payah pergi melawat, berdoa tak apa dah. Seperti mana yang kita selalu duk tahu sekarang dia gerebok sangat, ialah dikatakan penyakit orang panggil COVID-19 lah ni. Ataupun orang panggil dikatakan corona tu lah ya tu. Kemudian hak ni lah yang bapa duk teriuk sore kata, eh jadi selama mana kalau kita tu tak ambil reti sehabis-habis reti perkara ni, duk jadi gerung takut sampai begitu. Sebenarnya pesen ni jenis dia antara penyakit yang disebut kata emo, kata corona, emo, kata COVID-19. Tak itu kan? Dua-dua tu waktu lah ya. Dia antara begini, ia berpucuk daripada mesembuh. Demi sembuh kalau kita taruh lama-lama-lama beri hati lagi, maka kumi cia itulah dinamakan COVID-19 ataupun agapkan corona. Sebenar zaman dulunya agak panggil kaiwat yai. Demi besar tu je lah. Tu je. Kami jenis demi sembuh ni ya kerana masuk ada satu kumi, dia ada gelomuk di dalam orang panggil gohok atau duk ada di dalam air hidung tu. Maka orang nak demi sembuh ni, ia boleh ke orang pumtahan-tahan tu kurang. Habis tu budak umur 18, 7 tahun ataupun 25 tak ada kenal lah anu. Kerana budak ni ia berumur duk cocok orang panggil vaksin banyak dah ke. Ia biasa kena kat 38.9 naik gi. Kena. Oleh tu nah, setelah digerebok di Malaysia, tambah di antara mata hari ni 130 ringgit dah. Di Kedah tu banyak ringgit dah nanti. Kemudian di sini kita duduk jadi takut-takut. Maka begitulah pihak berkenaan kerajaan, ya bimbel takut, siapa takut melawat jerakit begitu lalu, dia orang panggil dia sekat. Untuk orang panggil cara mengkawali, cara menjaga pokongkan dia panggil. Maka di antara penyakit ni, demi sembuh ni, bila kita batuk peng, ataupun kita bersin peng, ataupun kita sih hidung tu, kita tahap pop,
orang dekat tepi itu sebelum sampai sembik ya ibu dia hidup. Lalu itulah sebenarnya seorang bata dia musyarak seminggu lepas ia tak ada uih berat hal ini. Sekiranya besar kalau orang duduk di dalam rumah, kalau isteri ke menyakit demi sembuh, tak usah ucap pun kawan anak-anak tak laki hidup suku dia. Kan bulu dia, makan dia tu tak suku. Jangan duduk jabat salah ke kerana ibu lekat. Lekat tak sapu muka lekat kita. Tapi ibu dia ni akan hidup di dalam masa 14 hari tak kajiannya. Kemudian pihak kerajaan dan culara macam menteri, dia bimbang takut kita nak mengkawali tak pandai jago. Dia pakai berik kata bahawasan tempat beripung ramah-ramah tak sah beripung lah. Di dalam masjid tak sah pergi jemaah lah. Tak sah buat jemaah lah. Tempat buat hipus tak sah lah. Pasal takut kita tak pandai kawali. Oleh tu sekiranya kalau dalam rumah kita ada orang jadi sembuh sore, tu tak ada tahu lagi ada gedak kumik, corona kumik tu tu. Sebelum molek gedak dalam rumah tu, kita jangan gelok mengau lagi. Takut gelekat dia orang. Lalu itulah saya pun selalu nak beri tahu kita semua ni hak culara macam menteri, hak kerajaan yang buat tu dia panggil al-wiqayah. Cara nak melarang mengkawali. Waktu di Mekah ke tu, di Mekah di antara oleh ke kerajaan letak raja seletak 10 mbik daripada Baitillah nak tawah. Kerana di Baitillah ada jamuh dulu banyak orang ke. Ya takut pergi. Bekara tu bukan yakin, orang panggil bekara zonni. Kemudian bagi orang tak gitu, dia tuduh lalu kata meruk lara semaya jemuh lara tu bukan lara. Jangan kata lah lara. Pak kata ning dajah tak mari lagi, tipu dia mau tak boleh gida. Dia kata lawa wakpo. Dia panggil alweko ya khairu minal ilad. Saya duk dengar kata-kata lain, jadi balas semua kita ni. Kita duk cari jalan nak balas semua-semua. Orang usaha kita tilik jalan molek eh. Nah, pasal bila kita pergi jemaah, beripun duk dekat-dekat, kalau orang sembuh tu ada, dia jerakit habis ramai-ramai, katakanlah jadi dalam kapur misalnya. Dalam kapur nesta ni ada je 5 orang. Ya berik habis halu dah. Tak lagi halu dah. Ya pasal, orang besar mari rumah duk cerita, ya kata sekiranya kalau mari ramai, nak duduk mana? Hospital tak teluh dah, orang sakit lana dah lah ni. Apa nak tak mana kata? Lepas dia pun kawali. Kita hidup murih kata orang ni boleh tak sebuah semaya ke apa. Bukan. Kita nak semaya jangan tak beripung kan molek lah. Kita buat istihah kata ingat siapa dia demi sembuh, siapa demi batuk tak sama hari lagi lah. Kawali di rumah jaga dulu. Tu bawa kena cara. Kemudian pihak kerajaan dengan culara cementeri ni, semua sekolah naik semakum seluruh di Malaysia, askar jaga di sejik lalu lah. Sekolah dah bayar. Tak saya masuk. Pasal dari Malaysia tu mati banyak. Tu sabit dia kita pahal kat buku ni, kita tak ada balah. Tak ada. Sabit di pondok-pondok tu, naik semakum, dia pun pakat. We pakat tel lah tu pondok, cuti ha pondok dulu. Takut tak ada jaga. Pada pondok, kalau sebuti. Budak demi semua hidup pernah. Pernah. Maksudnya habis kena duduk mana. Sabit tu pihak kerajaan dia nanti ambil berat. Sekiranya dalam pondok berlaku macam ni sesudah yawi amare, dia akan nak rapah di antaranya bayi anuya. Apa tu? Orang panggil nak terhib menakut bimbingnya. Sebenarnya nak kita pakat-pakat ni kita nak balas pulak dah. Tak usah turut lah. Pakat gi lah. Jangan lagu tu lah. Ya benar bukan benda wajib. Pas masalah jemaah nak wajib dia ada syarat dia. Kalau darurah tak nak ni wajib. Kita nak cari balas macam Masya Allah. Nah, ni tak apa lagi. Hak saya nak dengar fitnah salah ni. Duk hantar masuk le Facebook. Duk hantar masuk. Dia kata Imam Mahdi timur dah di petani. Tu sebaso. Timur Imam Mahdi tani pakai cuk buruk ya kata.
Allah, inilah saya. Saya jadi tak tahu apa lah kita. Imam Mahdi ya akatimu ya kalahi selepas para tu Nabi Isa. Ni ada dah yang kata dak dakwah siap dah. Nyambit mana tak tahu, wallahu a'lam. Inilah tak ada roh umat akhir zaman ni. Imannya nipis. Oleh tu tu hatta cuba bala sakit gapo ni. Tak lain tak bukan nak suruh kita semua ni pakat mikir. Kata bahawasanya kepanayek bijak kita setara mana pun, walaupun bermurut mengaku ia pandai buat ubat mengubat tiada pandai pertahan di antara penyakit, walaupun bagaimana tu aku nak uwi kat tak siapa dia menahan tu. Tapi dalam hatu tu nak cuba email siapa yang tegak, email siapa tak tegak dekat situ je lah. Bila begitu kita orang sudah berimel kepada Allah, orang sudah begitu dia teryakin dengan perjanjian Tuhan, kita kena melalui ambil di antaranya syariat dan hakikat. Maka syariat bila orang sakit jenis-jenis penyakit seperti taun, jenis gerebok gitu kak, ia jangan masuk dekat, ia kena hundu. Maka dikanak ke hundu, Nabi suruh hundu tu dua cara. Emo kita pertahan orang sakit, emo kita orang yang sihat jangan tubik. Haning saja dia ambil di Malaysia, di Mesir dia buat ning. Ni mari satu pun ambil hakikat satu tanah yakin tu, ha yakin tu, ha yakin tu, ha. Nah tengok tu. Pas cuba tengok kalau bedi bantung tu kaca gi boleh tak? Padahal we bekas we kena bedi tu, ha, tapi kaca gi ada kena. Tak salah kita. Eh? Ha, ni sabit kali kita pehel di sini, ya sedak duk selalu dah. Buku bab syariat ia kena ambil syariat. Buku bab masalah hakikat letak dalam hati. Dah gitu ke? Ha, kaman Nabi dah jawab apa doanya? Eh, dah jawab apa doa? Bila tipu balah jadi doa ni mengobat ti doa ni baca ayat ni gini gini gini. Buat apa? Itu dia panggil macam mutadau, macam mengobat ti. Maka mengobat ti ya banyak cara, ilmu dengan ruqayyah. Ilmu di antara dengan ubat pesan adat ni. Ia ada cara kan. Penting sekali kena faham utamu. Dah itu ke? Ha. Oleh tu kata di antara imam kita Ghazali, setelah kita selesai wa'ibadat selepas subuh tadi, masih lagi masa ada sebelum zuhur, jangan duduk saja. Dengan maknanya usaha kita buat berkara menjadi kebaikan terhadap sama Islam. Dengan jalan ziarah hibur ikutlah. Gi di antaranya orang susah, gi di antara bui gapo, orang panggil bui kamlangcai, bui di antara semangat. Katakanlah dan akan memperbuat akan suatu yang memasuk dengan dia. Ha, dengan suatu tu akan kesukaan dalam hati orang mukmin. Gi ke mana-mana pun, mana kita hidup, jangan we orang jirai atau orang mukmin sakit hati. Ikutlah dia berkecek dengan dia, hibur hati dia kok. Bunyi khabar dia beli kereta baru, kita pergi jumpa dia ke, masya Allah kereta moleknya, insya Allah berkat kayanya. Nah, ha kata dia, kalau orang ni sakit, tapi sakit yang lain pada sini, sakit pada adat jerakit lah. Padahal kekak tak jerakit. Ya asalnya Nabi waktu bi hadis semua, pak semua. La adwa wala tiarata wala safara wala ham. Pak ni, ni. Kali itu la adwa dengan maknanya tidak ada jenis jerakit. Kerana orang jahiliah dulunya bila tipu sakit, jenis sakit jenis mata merah, jenis nyakit pecah belah, jenis nyakit yang katanya jerakit, dia pergi sungguh. Satu, wala tiarata, jangan bercernai dengan jenis bunuh burung-burung. Kita dulu cernai ke lalu jalan, bila nampak bewok lah ke batas, tak ada dah atas hari ni dah. Ataupun kita ke ada ke, kalau kita nak teh tahu, teh cokoh ke, bila orang lakuh cokoh kita, kita tak akar lah, kita cernai. Nah, supaya tu juga, supaya berdenuk burung, berdenuk ayah hutan, sudah berdenuk sudah tu,
Nyemari dia antara berok litah macam naik roh. Ya katanya ayah ambo kena pelepah dah. Tu dia. Tu asalnya. Lagi pula wala safara. Safara boleh safar. Boleh safar orang Arab jahiliah zaman dulu. Ia tak akan nikah. Ia tak akan buat khijau. Ia tak akan musafir tubik mana pasal. Pasal boleh tu tu akhir Abu Safar ke tu. Ada pada hadis Allah Ta'ala menurun habis segala di antara penyakit-penyakit dia dalam setahun. Tak silap saya 12,000 pun. Turun bila sofa hujan akhir Rabu. Lalu itulah orang dah buat air sofa. Tu dia tu. Satu lagi wala hamah. Hamah ni makna Nabi suruh jangan iktikad bercenai dengan jenis hamah apa membuah tu. Dulu buah tu meow, naik tahu umur. Mati dah umur ni. Ingat tak? Satu lagi tak jenis tu. Jenis pesen supaya ibu kesing, ibu kuning tu. Bau dia masuk dalam umur kat sudah dah tu. Orang dia pergi kata tu panggil hamah juga dia panggil. Menyebab nak jadi ukara dalam umur dah tu. Siapa kau orang jahiliah dia punggah umur dulu. Umur tak payah melah ni. Dia buat pesen khemoh-khemoh itu je. Boleh punggah lah. Lepas kita lagu mana. Maka setelah begitu dia digerebok, Islam mengajarkan bima takut kita bersyirik. Tuhan royak so Nabi tak ada ingat jangan iktikad begitu nah. Bahkan yang berbekah tidak lain tak bukan Allah je. Itu sebagai sebab je. Misalnya berlaku sungguh sebab je. Tetapi berkata siapa masa dia. Tu Islam hajarnya berakidah. Tu dia. Sabit tu penting kita hidup ni. Atau angka perbuat akan suatu yang memudah dengan dia dengan suatu segala amal yang soleh. Mana seperti berkhidmat kepada fuqaha yang solehin. Tengok ada yang setengah-setengah ke? Yang masa luar-luar yang gizik roh pondok jumpa Tok Guru. Setengah Tok Guru betina pergi di rumah Tok Guru. Tolong basuh rumah Tok Guru. Cari jalan molek eh. Itu dia. Tujuan nak cari jalan hak jadi kebaikan. Jangan lala, jangan sama sekali hidup buat perkara yang menjadi nyebab tak jadi kebaikan. Itu Islam kehendak lagu tu. Nampak lagi? Dan kepada ulama sufiyah. Kita kata demo ni Masya Allahnya. Waruk dia. Orang ada tasawuf. Kita pergi khidmat ke dia ke. Menebah ke rumah dia ke. Ikutlah. Itu sepuluh jamin dulu. Dan ahli din yakni orang yang berugamu gi khidmat ke dia. Misalnya orang tu dia duduk buat umuh gi tolong buat umuh ke dia. Dia duduk mengetah tolong pakat mengetah. Tapi saya ingat jami dulu ni Masya Allah. Masa mengetah pakat tolong mengetah. Sambilnya tolong mengetah sudah tak ada ngupah jami dulu. Tolong mengetah dia buat caca pakat makan lepas mengetah. Dah gitu kan. Allah hebat dulu. Buat caca boleh sekawah tengok makan dia bendanya bawa air batu ke apa. Serenok jamin dulu. Kita tak suka jamin learning. Kita jamin learning ya payo lah. Tak gaduh kawan ni. Pakakan demo-demo aku lagu tu di antaranya orang panggil sikap duduk kita sekarang. Dan berkhidmat kepada tok guru kita. Pisahlah luar-luar pandai pecik orang. Pergi pecik orang Tok Guru. Tak apa juga dah. Tapi saya ni mujur. Orang pakat marilah weh di rumah. Tapi saya minta masalah ni setelah kajak break kat orang rumah sembuh sebagi rumah. Amin batuk. Peng, peng, peng. Tak sebagi. So, tak saya masuk rumah. Tak sebagi. Kau dulu. Duk syukur dulu. Tak boleh gerabah bimbang takut lah masa 14 hari ni ada lebih lagi pula orang duduk jirai ke Malaysia tu. Terkhidmat mutuk guru. Sengah turah orang tina duduk gira jatuh duduk gira Allah pakak tolong lah weh. Orang tina tu tolong masa sedap Masya Allah serenaknya. Dan berulai-ulai pada mengerjakan kerjaan mereka itu segala guru. Klik situ. Dan segala orang mukmin dan segala fuqahak. Dan usahai pada menyampaikan kehendak mereka itu orang yang solehin dan segala tok guru dan fuqaha. Tapi saya dah ingat ingat kalau wasa serabut juga. Berkampung ah, dia tahu.
Kata wabah mana nak muspok kemarai ni. Masya Allah. Eh, dia duduk muka wabah. Kata tak ada rabu. Basah ikan panjang ni. Boleh. Iku menerik mai rumah. Dia kata kan, eh, dia ada cerita lama dah. Boleh ikan muka ni. Tak payah nak boleh. Supaya dengan ikan gigi tak giri dah. Nak bagi babu. Iku menerik mai marai. Allah. Dia kata pasal. Oh, dah punya khabar tak apa-apa berahi sangat. Hari mana agak panjang piku. Pas babon hari Jumaat mengajar kampung penuh. Babo jam dengan mama dia penuh. Daging rusa ke wak dia kejam mai mak dia rusa pula di atas hotel ni. Ah sekelo. Buat ulah makan belako. Ah suka ke Jumaat mu habo tu penuh. Demo tu wak hari hok ni pakak-pakak makan ngaji tu. Masuk tu. Ah serenok sudah makan lagi ngaji. Suka eh. Kita nak pasal tu. Lepas bila kita nak makan dengan orang kampung. Hari tu je lah. Penuh. Supaya buat buat hotel kerajaan anak kemarin tu. Apa. Karing kita ni kerak kerja sekor. Kami tiga. Ruk tiga ekor. Babo tiga ekor. Jamu untuk buat nasi punya Allah. Masya Allah sungguh. Tak payah pergi. Oh. Sedap. Allah. Ha, nasi punya wadah tu. Nasi punya harap tu. Ni pakak makan lah Tok Guru pakak suka Allah. Dia kata tak bisa makan lagi kerja ni. Ha tu dia. Ha gesuh gi tak nyegi. Ha dia kata nak gi takut. Takut tak cukup. Buku takut jangan takut. Ha tu dia nak kita pisah. Lepas tu baba ingat sekali. Ada sih mak Allah Taala baba rasa nak pergi rusuk apa ni? Asal tak putih eh. So putih tulah. Baba pergi rumah dia. Baba akan wajib duduk belangung lama dah. Belik ke subah biasa je. Baba bayak air kapun tak suruh ayak terbaba. Oh dia kacak sedap. Sedap. Dia kata nak semita aku tak jual asa aku. Oh cari mana payah ni. Sudah air kapun sudah. Akhir tanya baba tu. Ha baba. Lepas pada tidur ayak atas tak cakap hidup asa dia. Beranak tetah teh di bewok. Mampuh. Ia menazah. Minta wihiduk lah nak pergi babo boleh sejuk. 3 tahun. Ia bibit yang guni ke rumah. Bo ni aso bo nak dulu. Bo ingat tak? Ya ya. Ho. Eh tak hidup wabo nak pergi babo wihiduk. Haa ni dia. Babo tu ber mata berata. Eh ke kapur ingat sungguh. Ni dia. Ni ni kata orang kapur sabit tu wabo ke tangan rawa. Lampak tak balas dengan orang. Bapa kasih kau ke? Kali kita cari balas dengan orang kampung. Gapo labo kita? Nak pergi cari mana hotel? Tok Guru tak pergi cari. Orang kampung. Nak pergi cari beluk dalam sungai. Ikan dalam sungai. Burung sita teh pia. Orang kampung. Apa? Buat balas dengan dia? Sabik apa tak balas kau jahat. Kau sebaya. Siapa rasa buah, buah gapo? Buah pedak. Ya, kat rumah apa tu? Orang kau patah. Hegat ikan mari. Pisah ke apa. Orang riek kau ni setan tu. Berdaya hegat mari. Apa? Balah apa orang. Ni dia kata kata kau orang. Oh. Cari labu rugi. Haa. Tak kata. Dengan orang kedai. Terbuat cara kedai. Belum makan tum yam lah ke sumtam. Tu orang kedai. Dia kena baik. Sampai abang kemarin nak ke rumah. Bawa nak makan apa apa. Oh ya. Dia nak pergi. Bawa nak makan nasi dah. Nak pergi dah. Ni buat pergi bekah. Hidup. Ngai ke kakak tu ngai ke apa dah buat paksak tu waktu Allah banyaknya hati noyak tanya nak balas dengan orang balas apa dengan orang dia berjumpa suka manis sudah tegur sudah nak balas dengan orang dia balas dengan orang sepik rezeki tu dia cara dia nah ada ayah kata dan memberi makan pakai fukara dan orang miskin tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi negeri Hiran. Lepas tu berjumpa nak pergi berjumpa sambil dia tu dia pergi masuk negeri Hiran. Lepas tu siapa jemaah. Sebelum jemaah dia pergi mandi dia antar dalam bilik air panas. Nah, dia pergi masuk nak mandi tu ke? Sambil dia tu ke dek gunting rambut. Dek gunting rambut, Imam Syafi'i masuk ke suruh cukup kepala dia lah, secukup kepala dia. Nah, Imam Syafi'i kan dia pakai cut tak hebat mana lah. Cukur serang habis kerak. Nyemari rumungan kedai bel orang hebat-hebat kaya-kaya masuk.
panggil budak hok duk cukak hok cukup kepala tu. Dek mari. Dia tinggal mesti ingat duk bergaduh hok ni. Mesti kata Allah ning orang manusia. Sudah cukup ke kedai bang? Kedai bang kan ni. Saya ingat sekali. Masa tu saya kata kena mano ke masa duk di rumah. Saya pergi buat surat anak. Babo ni beranak lah. Gi mula-mula dia hambat kelik. Dia katanya nak begitu. Gi pula bagi tok menih nak begitu. Gi tok nembel nak begitu. Murihlah apa? Murih. Murihlah dia kata, "Hei, nak lagu mano?" Saya letih lah. Wapo kali ulai mari menyok kereta wapo. Cuba royak nak lagu mano sudah. Eh, royak betul-betul. Saya pun telefon kok nak apa? Kata naik kap. Babo ma sam si tia wala ni. Ma krang nung tongkan yangan, tongkan yangi, babo mut naman kapan la ni. Naik apa lalu? Krai babo, tokai ada nyama kan asik sudah. Ha. Lepas hari tu pergi. Ya nak ya orang pesen-pesen ni tak ada hormat ah. Ya pegal wakha tokan kasuk sina ha tu. Babo pun selalu royak nak ikat ramai-ramai nak kita nah. Kita tu hawi kelebihan bila kerja kerja apa dia harga. Dengan tulis kalen ning dapat gaji belah-belah ribu sebulan. Orang mari ni kita nak tahu rana kata ya molek ya tak molek. Kita hormat lah lebih lagi orang hak tua. Orang hak nampak lekeh. Hak tu kita kena hormat. Lepas pada tu kenal lah babo gila ni tak ada apa lah. Hak tak boleh buat boleh buat. Ya kita lagu tu sepatu Imam Syafi'i tu. Dia tak eh manusia di pesen ni. Dia nak pergi cukur. Mesti tak padah. Berarti kan tak apa lah. Mesti royak. Kata dek. Lain kali orang lekeh. Orang mana tu dek nyawa pesen hino lah. Boleh jadi lebih. Imam kita sebutnya. Wid-wid dia munuk banyak mana. Wid banyak lebih daripada hak yang orang lupa lagi. Lepas tu tubik luar pakai kecek riuh. Eh dia kata piyor dia mana megah tak megah ni. Ada sedai gabsa negeri Hiran. Tubik tanya. Nak tanya demon. Pia demon ni. Pia ni. Dia kata saya Syafi'i. Teriuk dia orang tu. Allah dia kata tu guru saya. Tu guru saya. Buat apa? Saya dah mengaji kitab tu guru. Kawan-kawan di Baghdad dulu. Orang yang kaya tadi. Setelah tu Imam Syafi'i. Yang ambil Imam Hajar Imam Syafi'i. Gi rumah dia. Gi rumah dia kelilingnya kata ni. Tanah dia berlakon. Tanah yang berlaku. Lepas itu, sebelum dia royak tanah yang berlaku, nak dia nak hadiah kepada Imam Syafi'i berlaku, dia akik makan ni pelik-pelik lah. Umur ke kaya. Imam Syafi'i kata kan, saya tak akan makan, tak akan minum. Nak tahu dulu, demo kenal saya Syafi'i ni, tahu di mana. Dia royaknya, pasal saya duduk mengaji. Saya duduk tengok kitab. Mesti makan banyak teka tu. Ya wih bish harta. Mesti yang tak say. Tak say tak say. Bih bakas sini lah. Dia wih pula duit kepada Imam Syafi'i. Bih berapa dirham. Imam Syafi'i sedekah kok habis. Ni Imam Syafi'i. Ha. Oleh itulah kita kena suka berjamu. Wih pakai fukorok dan orang miskin. Sabit saya lah ni tu. Ada yang pergi piyah ke babo. Toke. Beri singka. Banyak yang pergi babo. Siapa yang mari rumah babo bos pada tengok pakai piyah ni dah. Piyah wairu tak wairu bos piyah. Ha. Ha jadi berjuruh dah ada bos piyah dah jangan tu harut dah. Pakai piyah habis ha. Napa kena sekuk ke betina tik piyah. Ha bagus oh ya termasuk oleh rumah babo boleh piyah lagi. Ha tu dia. Ha piyah nak piyah ke? Ha tu dia. Piyah pasal potong uman tu. Ha ya wak molek babo bui. Bo masya-Allah. Ha ya kita kena tangi hello dan ni pokok ni semacam oh ni sengok nak sengok macam yang nak kok tu kata eh tu dia pahuli tu ada si orang tua roh ya royak ya kata babo kalau kita nak menumbuk sama lado hada nak buat sama lado ataupun dia panggil nak tumbuk lado lah. Walaupun lada banyak man tak sewi pedah, makan wi sedak Rusia ya. Kena orang boroh tumbuk. Boleh tak pedah. Orang boroh.
Wahib jamu orang, tak pedah ada. Kalau orang tumbuk lada tu pedah, cek orang tu orang kupik. Orang tina dah. Cek dah tu. Tu dah tu. Dari mana? Suk marah. Bapa buat diri. Marah. Bapa buat diri, bawa panggil suk dorih. Eh? Ayah 10 ekor, serah kena 50. Kuah 30. Ha, lada bubuh 2 kilo. Bapa suruh tok akhir tumbuk. Kecak setok puak. Ha, tak boleh pergi ni. Tok akhir kupi ni. Apa tumbuk dia? Ya? Boh. Mati habis. Pedah. Tak tahu juga tanya bapa aku anak tak tahu lah. Dia pun makan telah. Tak pedah. Tak pedah. Tapi serosnya. Ha, tapi suk dorih ni sebulan sekali cuma dia kena makan. Tak ada dah kakak dia. Oh, hebat. Hebat. Lada benar kalau ayah seko, lada benar sekuah-kuah kita katanya secekok. Ah, belacir dua toko. Telur lima uti. Apa? Sepuluh iko, apa? Kira ambil eh. Apa puluh uti telur tak tahulah. Sedak makan, habis sugi makan. Tak pergi, oh, susah. Bawa diri. Dia mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, susuk dia okay. Tapi karik lada tu. Mati kok mana abah tumbuk? Makan terseruk kan serak-serak. Serak-serak. Jadi seruk. Pedah gitu. Tak ada. Dok. Pelak. Ini ajib. Satu rusia dia dia kena ambil takar sikit. Kita nak tumbuk lada, kita bisa ambil takar. Bukan dengan takar katik. Boleh kaya mati. Lepas tu pedah ya sedap. Haa. Sambil. Sambil babur yang ngaji dengan babur. Bukan rusia dunia saja. Akhirat boleh cukup. Pasal babo belajar. Banyak lagi rusia ni. Kaduk kolamu-kolamu tau. Banyak rusia. Haa. Babo kira oyak semua. Oyak semua habis ya. Terus ada bimbing. Mari dah buat buk sudah. Ambil lah rusia saya. Sekaligus lah ni tak nampak lagi lama-lama lah. Sepuluh babo ku oyak. Haa mari dah lah. Tengok saya oyak baca Ahmad Rasulullah ke. Pakat sebab. Kata lah Habib ni, Syekh ni. Haa. Kerana saya ada tempat ambil belako, tapi tak ada royak je. Sebab saya pergi tanda-tanda Rusia. Saya ke anak atik cara nani, cara muka tu. Ya cukup siap belako dah. Allah tak seru bimbang. Supaya nak tanda pisah. Tak seru patah poho tu. Tak seru patah. Rusia ya ada. Tanda new. Tak seru di antara patah mai. Rusia ya ada. Ha, asah pisah, tak siwi kena tangih. Rusia ya ada. Menebah, tak siwi kena. Asal Rusia ya ada. Nak masuk bukit, nak masuk lek kebun, tak siwi jepuk dengan ular. Rusia ya ada semua. Nak tak? Ha, nak kau dulu. Itu dia. Ha, sampai tu lah. Tapi saya puji benar hari ni. Telefon yang pun ngajar, bo. Apa? Nak pergi. Buat tanah juga, apa nak lagi eh? Ha, tak ada apa ni. Buku penyakit dan siapa tak ada itulah. Masalah kalau demi sembuh kau umur kita becek suku dulu. Kalau 3-4 hari tak ada dia pun tak ada demi sembuh biasa je lah. Mana katanya kumi virus hak kata corona COVID-19 tu tak ada lah. Tu je. Ha, tu dia lah. Semula lagi tak kita jamin lah ni. Usaha makan ais wei ataupun makan pisau banyak. Lagi pula makan air halia. Nah. Nak tidur ambil halia tu rebuh. Tokoh halia rebuh minum air okey. Okay. Pagi nak tidur malam. Lepas tu hidup pisai tu. Pisai kalau agak tak apa pisai. Kerana werah kan ya pisai yang mati. Ikut. Tak apa. Pisai. Makan pisai halia lepas tu ambil bawang merah tak lah umum. Abang royak tu. Tak rasa. InsyaAllah. Nah. Kita buat cara-cara. Habis kata dia. Dan kata dia nya kita usaha wijamung pakaiakan fukara dan orang miskin dan berulang-ulang ziarah pada orang sakit. Ha babo yak tadi. Tapi orang sakit kalau agak terjenis menyakit taun jenis jerakit tu tak apa tak seserah tak apa lek luar tak apa. Gi jumpa rumah ya khabar hatta bagi gi tak apa dah. Dan berulang-ulang berjalan menghantarkan orang mati ke kubur. Mana bila orang mati orang panggil gapura orang panggil mas gapura panggil tu masya-Allah.
Ya Allah. Bila orang mati terturut belakang panggil apa dah? Ke panggil apa dah? Apa? Hatta jenazah tu bahasa Jawi kita. Dia panggil apa dah? Apa panggil? Lagi tak ada royak apa panggil? Apa dah panggil? Tasyik dah. Tasyik mana ikut belakang. Ikut belakang yang mati tu halau sah. Tak jamin telajak ni betina gi juga yak berderet. Ha tu tak ada. Bercapu dengan tina jatuh tak usah lagu tu. Dah itu ke? Itu dia. Adam berulang menolong segala orang kesusahan. Bunyi susah mari kita tolong. Nah, bunyi susah menyekopak. Masya Allah dia tu go. Caping lah semalam. Nah, rumah terbakar kat. Kita hatta berah lagi kau. Kutip kat kapung kita kau. Kita buat lagu tu nah. Misalnya jirai kita kapung tu. Masya Allah menyekopak katanya rumah terbakar. Nah kita pakak lekap tolong pa weh. Ai kau bagi ai. Lemot ke berah, berah. Ah saya buat lagu tu babo ni pakak dengan tok akil tadi ni. Orang buat puluk mana ke kita bui berah semua kok weh. Pak dia mau weh. Sabik kemarin buat telefon hai nayo. Mari ha babo nak buat khotam Quran buat mulut ni. Babo nak gapo babo? Babo saya ke pakak wara ai buat orang berah apa tak minta apa hal ni. Ya kena bui kok weh. Tapi saya rasa ingat, rasa malu kok orang. Orang ada uih babo gitu, tapi babo tak boleh duduk rasa nak uih kok orang atik. Rasa malu kita, rasa malu hati sendiri. Sebab tu kok kita ni kena boroh dengan orang. Tengok Nabi, rasa saya duduk cerita tu. Dalam hadiah lapar setara mana pun. Duduk dalam sejid Madinah, piradah je tu. Beberapa sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar, Abu Hurairah. Duk sekejap Aisyah panggil kata, ya Rasulullah. Orang Zairah susu ya kata sebekah. Tapi Rasulullah kata tengok susu molek ya tak bolehlah mulut ya dulu. Ya pun selalu panggil Abu Hurairah, Abu Hurairah. Teh Abu Hurairah mai sekejap. Ada orang Zairah orang hadiah susu ni. Abu Hurairah kata munjullah mau boleh minum. Tapi Rasulullah dak. Mu tu lah padah galanya. Aduh. Abu Hurairah pun wik. Siapa dia berasa dah gomin lapar marilah weh. Rasulullah tak makan dia dulu. Lepas tu Rasulullah suruh Abu Hurairah ambil wik. Allah, 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 Allah. Kenyih bish. Sudah tu Rasulullah tanya. Ada tak dia Abu Hurairah? Abu Hurairah kata ada. Mari aku nak minum. Sudah dah lepas saya tak minum. Lepas tu Nabi bina gok-gok lebih. Ha, Nabi temung Abu Hurairah. Abu Hurairah minum bekas Nabi tu lah teh berkat dia ngaji 4 tahun sampai ke alai begitu lalu. Ha, hak ni orang tua zaman dulu bila buat keduri berjawi anak menikah dia tak gadah makan, dia pergi makan dulu ha. Tok guru tok lebah zaman lah ni dak rah. Pala kami dia tok guru lah ni dak tahu for dia bes. Dia kata kan tok guru sebab kita juga. Ha, dia pergi kata kena sama-sama manusia belaka. Ha tu dia, sabik retina nyamai dulu gak waktu bet tok banyak. Mak tak dapo berebut pakak makan lah wei bekas tok guru. Lah ni dak dah. Tak ada dah tok tino cara tino, tak ada. Ha nah. Tapi ya kok ni boleh ada kok lain je. Tapi saya ha gitulah nak ayat kita lah ni usahalah ambil berkat si ulama dipanggil jadi kebaikan. Oleh tu maka sekalian dimakin itu gapo dia hai klik tadi weh masyruka tersebut tadilah perbuat akan suatu yang mudah semua tadi tu makna segala perbuat tersebut tu satu maka sekalian jadi makin itu iaitu segala perbuat tersebut tadi tu terbih afdal daripada ibadat yang sunat lagi. Ha, sabit supaya kita orang bertina, kok jatuh apa baik, tolonglah perkara ni. Kenapa orang biji dia susah, kita tolong. Hajar tolong, tak si tolong, kecek wih borek. Khobar kata dia semalam di antaranya kena orang curi harta benda dia. Kita pergi. Pergi ambil semangat dia, bawa makan dengan dia ke. Senang lagu tu. Sabit saya ke masa baru ni ke. Kemula tu saya ada uzur dia badai tu kat saya beli barang kat pergi ke dia. Buka wui dia cik boleh koyok wui ke dia. Wui ada semangat eh. Supaya orang tua abang uzur baru ni. Mati dah kembali dah.
Saya buat pergi koyak. Dia makan banyak. Dia makan banyak. Dia makan anak dia ni. Tengok anak muja dah. Asabik lah ni juga. Mek baba dah lagi. Kita pergi mana beli barang. Koyak sekali. Pakat makan lah hidih. Pakat makan suka ramai-ramai. Ah, ni tak koyak wik dia. Kita pakat buat lagu tu. Nah, asabik jika ada bunyi khabar buat uzur pakat pergi nah. Di kan buat game kau ni apa pun makan lima hak ambo koyak boy ana makan bisat ambo koyak boy tawak lagu tu serenok patok guru je sedak dengan anak murid dia abet mulah ya hadir kau kada sakit bakat gi zairah dia serenok bangun cakung sore tu buat game kau tu buat game kau ni dia tu bek mata nili kata ya tiap apa buat nyanyi kau ayuh dia kata. Mana? Duk arwah nako. Ayah nyakit alurai. Kau sakit pala. Nak makan tak boleh. Haa, dia. Masa habis sepuluh kita ramai-ramai. Nak pergi tukar makan, pergi makan lah ni eh. Tu kalau wabuk uzur, baru nak pergi pisah bunga. Haa, tu dia. Pergi lah ni. Dah kau sakit teruk, anak-anak dah lah makan je. Tukar tak makan dah lah. Dah kata ya. Haa, tu dia. Dia pesen kita tabiat dia dah. Pasal nak ayatkan kerana perbuatan yang dimakian itu tersebut tadi, tak ada tu. Dibilang akan dia perbuatan dimakian itu tu daripada ibadah. Lagi munyuko akan hati orang Islam. Pasal kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man asbaha yawmal jumu'ati saiman wa ada maridan wa shahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan fa awjaba lahul jannah. Kata hadis ni seumpamu ini ada dalam hadis targhib muka juzuk 1 muka 485. Artinya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa berpagi-pagi hari jemaah poso dan ziarah ia barang siapa orang sakit dan hadir ia barang siapa akan jenazah orang mati ya gi ziarah gi melawat dan memberi ia barang siapa sedekah dengan satu sedekah maka sungguhnya wajib baginya barang siapa syurga. Ha tu dia. Habis kata dia perkara yang keempat. Wallahualam. Ana, saya berjanji pada minggu lepas saya nak ijazah khodam ayat kursi. Ambil lagi. Ha kali itu ambil tu akan sekuk apa kok tanya ya sekuk ke gua tak kasar dia lah gua kata kasar sekuk ni dah sekuk ke sama tanya dia tak tahu kan ni sama tak ada dah lah ni dah ha tu dia ambil gua nak tanya masalah ha tak apa hola nak kau ni dulu ha nah oleh tu bela-bela babo nak jawab masalah ni ha siapa dia dok nok tu sebab aki wogi stagi wi ke dia lah apa keping nak eti nanang babo nak baca stagi deh serta nak ijazah dia panggil khodam ayat kursi baca lah ni pas stagi saya nak wayak lah kita aki wi bagi dulu apa habis wayak karate dengan lah dia kata assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dia kata. Ia tanya bahasa siye nah. Ia tanya tahak wa mikun. Tai pinru kuruna. Oh gitu eh. Capna mayat bab nai kap babo. Prok ta tu kap tua kun tai. Rau cak tit rup duai. Babo cuai atibai noi kap. Haa malek tanya teh. Alak tanya tu. Molek ya tanya alhamdulillah muju sangat ya tanyanya. Tanya area ni pandai. Boleh kali tak ada lagi deh, tapi tak apalah fardu kalonya ada. Katakanlah sekarang lah ni duk jadi gerebok, duk jadi di antara pakak begitu rebah. Dia panggil ruk rebah. Makna kata penyakit yang gerebok.
bila penyakit yang begitu merebak, khususnya yang dikatakan penyakit pesen baru corona ataupun COVID-19 deh. Dengan molek. Kemudian kita sebagai orang Islam, bila di antara dapat kematian ataupun ada kematian seorang dalam kampung, syarat paksa. Nah, syarat kita paksa. Di atas di antaranya orang yang jadi ahli kepanaya dalam kampung tu, wajib dia kena ambil bicara, wajib di antara dia kena ambil padu pak perkara. Satu, kena mandi. Yang kedua, dia kena kapal. Yang ketiga, dia kena semaya. Yang keempat, di antaranya dia kena tanih kubur Islam. Ingat pak perkara ni. Kemudian tempat soal marinya, sekiranya ada kematian dalam kampung, orang kena penyakit, hak yang gerebok, hak yang duduk, orang panggil begitu riuh sekarangnya, ialah dikatakan penyakit virus corona ataupun COVID-19. Kemudian soalnya, syarat paksa suh kita begitu kena mandi. Oleh tu, kita kena pergi bak hakikat dulu. Satu hakikatnya, tidak ada jenis jerakit. Bahasa saya kata, memikan tito. Nah, penyakit hakikat tak ada. Satu. Yang kedua pula penyakit, ia tak akan tipu. Malaikat tu sudah menentu sedia kala. Ambil akidah kita dulu. So, sudah kita tegak akidah, akidah kita tegak molek, kita ke berdasar dengan adat. Atas kadia bomo, penyakit ni dia ada satu kumi. Maka kumi dia tu akan terlekat di tubuh. Dengar dulu nah. Misalnya kita pergi jamu si orang ni yang ia ada kumi corona. Neh. Maka kita jamu tangi lekat tangi. Neh. Jamu tangi lekat tangi. Bila kita pergi jamu, kita pergi mandi, ia tak ada sengah tubuh kita dak lagi. Hanya tempat ada masalah, kita pergi sapu muka tu. Tu kita jaga dia. Bila kita pergi jamu dia, lepas pergi sapu muka, yang masuk ke lubang hidung ni. Hak tu dia sembuh. Dia tak pergi kat lain tak. Bukan dia pergi gatuh habis tak. Misalnya kita pergi kena orang menyakit corona, kita pergi jabat salai dengan dia, maka lekat tangi tu. Bila lekat tangi, kita klik basuh dengan sabun basuhnya, habis tak ada lah. Oleh tu, bila orang kena menyakit, kita mandi sudah dia tu. Lepas pada tu, orang 4, orang 5 orang mandi tadi tu, kita ambil alat cara basuh mengikut cara bomo kata cuci, tak ada porang lah. Tu. Bukan cok mati kakak pocak api tu, dok. Tu pihak cara lah, tak ada gapo sekali. Satu. Yang kedua pula, cara kita nak masuk gi mandi tu, kita gi baca Nabi Besar. Satu, kita baca bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil tiga kali. Lepas tu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa sam'al alim. Lepas tu baca pula bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pagar tubuh. Tahassan tu nafsi bi alfi 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 la haula wala quwata illa billahi alazim min syarri ma khara. Tak kena dah lah. Gapakan lebih pada apa lagi. Tu dia. Sabit saya nak tubik luar, saya baca. Saya nak turun tangga pada rumah, saya baca semua. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wa fawwadtu amri ila Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Patut saya baca ayat kursi. Sudah ayat kursi, kita baca pula takbir Allah, Allah akbar, Allah akbar 4 kali.
Waktu saya baca pula la takhaf wala tahzan an walahum yahzanun. Waktu baca pula hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya buat maksudmu. Lebih lagi pula nanti baca ni kadate. Khodam Yasin, Khodam Yasin, Khodam Yak Kursi saya nak wi ni buat 3 4 hari boleh tahu lah dah. Nah, nanti nak baca. Oleh tu bila kita header, kita ambil hak saya royak tadi tu pergi buatlah. Kedua, dia tanya pula wan suk rau mai mai wan suk kau mai hai lama. Waktu pahkama dia nya tanya pula do. Wa mai lama Jumaat dai remai babo ati bai duai. Sat ni royak dah sat ni. Gining bak masalah buku bak jemaah dia ada nak jadi wajib jemaah ada syarat dia. Bi terlebih gila ni seolah tergerebok sangat kerja eh dia ada hak dia. Hak dia di antaranya untuk nasekat pada gerebok tapi bukan jalan yakin jalan zor. Dia kata tak sewi beri pun tempat ramah. Misal kita nak beri pun juga cukup syarat dia. Lagu mana nak masuk ada sejik buat sedadah masing-masing. Orang demes sembuh jamik jangan gi. Lepas tu kita cedek di antara alat-alat hak pesen jamu. Jamu kaca tu. Maksud kita tak apa juga. Tak apa je leh. Tapi kerja eh yang pakai berik terus takut jaga tak pandai. Ataupun pergi jemaah pekut hidung belaka. Tak apa juga. Setengah tempat pakai muak kanuk lagi. Bapa tengok di mana. Muak kanuk betul imin. Muak kanuk tak bila. Muak kanuk tak kotak ketubah. Lepeng. Ada juga. Tak ada arah tu pelik tu nak menganyi kan. Tak tahulah. Tak apa dah. Oleh tu. Kemudian dia katakanlah. Kalau wasa nak buat jemaah juga kita ni. Tapi ya syarat ya beri pun. Tak terberi pun lebih dari 300. Turut dia. Ataupun beri pun pun boleh. Tapi beri pun jangan beri pun duduk dekat-dekat. Sabit dia bakok semaya sembik. Sembik. Sepuluh tanah ketah tu. Ya tak sembik lagi tak boleh dah. Sembik. Saya tengok sembik. 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 Sepuluh kita duduk sembik-sembik katina duduk. Ya dah tu takut dah tu. Hari ni ramah tak ada tu. Boleh dia takut corona ngerti nampak. Tu nah. Tak apa. Tu. Oleh tu bila kerja air break gapo cula break gapo turutlah dia tak jadi derako. Lagi jangan buat katanya cujulah tak faham. Ia lebih pada apa-apa lagi culara cemuteri ni. Ia jago bimek kita. Dah itu ke? Allah pas yang dua ia kena timbir dua pihak. Dia orang seluruh ya duk kata kena faham dia ratik. Kita nak turut itu sore ya tak boleh. Ya hai kau tam rau kun dia mai dai. Chula ra chamuntri mentong khum krong kun thang pratit thai. Paga pratit thai mi ki chanit. Ya kena japan dah hok dia. Allah kita kena paham. Serta pula kena meraih hok raja latik dia. Kita kena pahamlah dia. Dah kita tak nampak dia kita buat cari kita sore. Dia waktu boleh Facebook kata apa kok urenyo. Dua tu boleh sebut kata guya-guya-guya. Tak boleh lagu tu. Dah itu kan. Ia kita nak buat pok kita. Buat dia-dia pok kita. Tu buat jemaah situ. Kita pagar pok kita. Lagi lah. Seperti imej pakat ni. Mana pok kita ke mana ni. Tak imej pakat atau tujuh. Tak sebuah pun. Orang ada penyakit. Kali tu orang rumah sembuh. Pih-pih. Jangan pergi. Widuk di rumah. Lepas tu kalau nak pergi tu kak. Kena pekuk hidung. Tak ada puah. Tu je pakai break sepuluh lagu ni ya. Buku syarat lara tak siwa sakok le sejik. Sebenarnya sak boleh tapi takut jaga tak mana habu jatuh pakai tak sah. We pehe gitu. Dia kita jadi gaduh pula wahilah. Orang kena timbe oh yo ge pandar tu. Pacu ulan waktu break tu. Bukan sore dia tu. Dia tanya baba kita sebenarnya dia tanya putih perusahaan dia. Banyak perusahaan dia. Babu atas panjang. Babu basik katong. Ia mesti perusahaan dia. Bukan waktu buat sore dia. Masya Allah. Ia timbir banyak. Kata apa timbir kot kerja eh. Kot kuai kuai mangkung. Kot bomu. Sabit tu lah. Seorang buat tanya. Wak hari dah abadah ni. Ia kata. Kohai. Puak rau naik pratik tai. Cuaikan ruam me. Cuaikan ruam palang. Pua pokpong. Lek.
pongkan, ya mitok. Dia tak saya turut, hai kok gitu lah. Dah gitu kan, kita rasa aku nak buat hal lah. Haa, tetap hidup main ni. Boleh Facebook perang-perang kata, Masya Allah. Orang tak boleh lagu tu. Cara kita hidup, kita pakai ruang hablullah, wa hablun nas. Kita kena berakir manusia ratik, dengan Tuhan ratik. Ni Tuhan macam. Sambil kita buat hakikat semati, dia geluh juga. You know, dia tak hakikat, tak syariah ratik, okay? Haa, tu cara nampak dah kita. Anak minta kita sumpah kat peher, eh? Lepas tu royak wisapa ratik. Lepas pada ni, supaya pak ngaji kita ni. Dia murid sembuh hidup, tak sama hari, tak sembuh kat hari. Hak sembuh, main ngaji rumah. Buka Facebook apa kat. Haa, haa. Tu dia. Benar tak ada apa dah itu kan? Tak ada apa. Boleh. Lepas dia tanya pula, Tamiah. Haa, bini pula dah. Buku bini-bini sakit pala pun nak jawab eh. Tamiya rautit ciaruk corona. Ayok misal. Tak usah misal lah. Bini kita tak usah lah dah. Mula babon yang badat saya misal rasam. Ya misal. Misal mati tak sih lah. Misal tahu ke itu ya. Benar tak ada. Bah jadi sungguh je lah. Ini misal miya raw. Raw biya tahu ni. Misal. Ya termisal kalau bini kita tidruk corona re kuwit sekau. Rau tak non duai kandai mai. Tak ada apa pakai muakkan nak. Muakkan nak boh. Bini pakai tak pakai ada apa. Tak si muakkan nak tu ambil muakkan nak pakai cu hujan. Pekau. Boleh buat tidur. Tak ada apa. Atau paling belakang. Mana? Ya tak si ke hidun. Pah. Tu ya. Terkali bini kita setubuh. Nak pergi jabat salai dengan dia. Nak masuk dekat dengan dia. Dekat ada sembik tu. Kohor dulu. Takut jerakit. Tu cara tu ya. Udah tu kalau siapa remis sembuh ke apa. Semolak-molak babon ya. Lepas 3 hari cair bumbu. Kalau 3 hari tak wasa remis getar tak apa. Tak ada remis biasa je. Ya dalam masa 7 hari nak getar. Wasa sebok. Jadi ni. Ya di antara kumim goning tu. Ya gigi panggil dia bijak benar. Terhewi ke dia. Di antaranya kumir, virus kumir corona atau COVID-19 ni, dia mengeringkan gohok. Mengeringkan gohok lekat di jelepong. Lekat di pot. Hak tu nak nyawa tak boleh, mati sebab nyawa tak boleh, ya. Tu je. Tu je. Ya kering nak head tapi tak boleh. Kecek kapur dulu kat, demi batuk kering. Tu je lah tu. Nyawa tak boleh sebok. Oh, ya lah tu. Apa hak duk main ngaji? Apa tak ada serabut sini? Tengok tak ada batuk serabut. Pih, pun tak ada. InsyaAllah. Haa tu. Lepas tu lah ni cula tak sewi kita jabat salai lah. Jabat cikgu. Jabat salai. Lepas tengah ke luar negeri ni jabat dengan kaki. Pauk, pauk sepak. Haa tak ada apa dah. Kau sana jadi dah. Jabat dengan kaki. Pauk sana ni. Tujuan bila jabat salai boleh. Kena basuh tangan nak sapu muka. Misalnya jabat salah mah tak salah pun muka. Lepas tu jabat salah biasa. Nah, lepas tu ke pergi basuh tangan dengan sabun ke kena. Tak apa dah lah. Napa dah kita? Lepas boleh tu dikoloh. Dia tak sewi jat. Dia tak sewi ambil air sekali tu. Takut dia melekat. Habis ke? Dia suruh ambil di antara di peli-peli-peli. Kerana bomo kaji penyakit mgoni, kumir mgoni, pesit tu dia jadi. Dia hidup masa 14 hari. Tak ada, tak ada. Nampak lagi? Oleh tu bila orang ragoh kekuatan, InsyaAllah dia tak kena. Lepas pada ni, dia klik makan ahliya. Gali ahliya setokok, boh. Minum pagi-pagi segelas. Saya buat amal sokmu. Nanti dia malas, saya buat. Sokmu saya. Kerana bomoh hajar babol awal-awal ke dah. Sabit bomoh kenangan babi, babi sama ke ubat lah nampak ni. Tak suruhnya tak tak molek. Babu makan air suai. Saya makan suai semua lagi dah. Babu kurang makan batu apa. Nah. Habis cukup. Nampak dah tu dah. Ya tanyanya. Kali bini lekat korona tidur boleh ke tak? Boleh pakai kanau. Kata saya kanau kat. Duk suku-suku dulu. Pak bini kena peher dulu. Cara dia dah. Seperti tu juga. Habis. Aduk yang kata bini. Apa habis? Abang tik corona. Bini tak segi. Abang panggil. Mari ha tidur tak boleh ni. Tak apa. Tak ada rakuh tu. Apa bini kena abang kena peher katik. Tak sama masuk dah. Dik dah. Ambo duk ada ni. Tengok hak kata darah. Dalam mana kena.
bini tak ada masuk dia break dia dalam bilik 7-8 hari dah kita tak ada poros, selamat dah. Kalau dia jadi masalah, kita kena tak lakbar. Seperti Cina tu, dia tak ada cedek tepat. Cina yang megah kata, Cina yang dah harap dia hantar dia makan benda sedap saja semua price semua. Okay? Lepas dia tak tahu kata benda ni terlupa dia pergi selalu dah. Lepas muspita tak itu kata. Lepas kamar dia lelah ni tu, dia dah cedek mulai ada poros lah. Apa dah? Habis, cukup di situ. Ha, oleh tu, saya nak ijazah doa khodam ayat kursi. Buat amal sekue-kuenya dua kali. Mana? Lepas subuh dengan lepas ngorek. Kalau soal lagi, tiga nak tidur. Buat amal hak ni nak ayat lah. Jumpa dengan tuan lalu dah. Hak ni ke tua jamin dulu. Kan nak pergi curi barang nampak tuan lah kebong tu. Ni. Paya pagar habis ni. Pak orang nak mengupak kita, kata huduh kita, kata lidah jeli naik langit lah. Supaya tu juga bila orang ingat nampak orang tina buat amat, abang nak kata apa jeli naik langit. Orang yang meru amat ni, orang kata kita tak boleh duduk, minta maaf tawangan dia ni. Tawih sungguh ni. Kan mana khodek ayat kerusinya banyak. Tapi hak ni duk masyur. Mula wabun yang badai hak ni juga. Mula tak payah bukit ni juga ni. Oleh tu saya pun nak baca. Dengar apa tu turut saya. Tak usah baca tak apa. Dengar turut saya nak koyak. Gapo ni? Dia kata ini doa khodam ayat kursi. Kaifiatnya dan caranya baca ayat kursi di hulu baca doa ni 7 kali. Baca wa ilahukum ilahu wahdillah ilhamman rahim Allahulah. Habis sekali baca pula. Baca ayat kursi dulu cukup 7 kali. Deh, ataupun 17 kali. Sudah ayat kursi cukup 7 kali atau 17 kali, barulah baca doa ni. Hei, mau je baca ayat kursi sekali, baca bismillah sekali bukan tu malah riuh. Mana terbaca ayat kursi cukup 7 kali dulu. Lalu tu diikut dengan doa ni. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Hu, ya Hu, ya Hu, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Sayyidah, ya Sayyidah. Ulih 3 kali jatuh tu akhir situ tu. Ya Sayyidah, ya Sayyidah. Aku 3 situ. Ya Sayyidah, ya Sayyidah, ya Sayyidah 3 kali. Jatuh ke 3 tu. Waktu ya hu ya hu ya hu 3. Ya ghiyasi 'inda shiddati, anisi 'inda wahdati, wa mujibi 'inda da'wati. Gitu tak? Makna kata ya ghiyas 'inda shiddati, di sita serabut susah payah Tuhan tolong lu dah. Dan sisi kita kesik duk sore tu hatta gu mari lu dah. Tak kesik. Kecek betul-betul kalau dia betina wa amah ni pain cegah tak laki ke hatta tak laki pah mangan lu dah. Orang jatuh pun pah becek dengan tak laki dengan bini pah orang mangan lu dah. Tak kesik. Anak kita kecapi mati sangat pain terhati lu dah. Ha tu, buat amal. Ya mujibi inda da'wati. Tuhan terima lah kita doa apa. Ya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya man taqumu samawati wal ardh bi iradatihi. Ya jami'al makhluqati tahta lutfihi wa qahrihi. As'aluka Allahumma an tusakhkhira li. Mari. Apa satu akhir ubuh tak buat ni. Antusakhirali, antusakhirali. Tu akibut antaskoro, tusakhiro, tusakhiro sedik kho, go kho bagi bawah. Antusakhiro tak berak tah, tak bagi depan. Antusakhiro, tu akibut antaskoro, antusakhiro. Ta bagi depan sing bagi di atas
sedik kho bagi di bawah. Eh? Ha, oh, kali tu hak ni tak kena mak leh. Babu gas dulu ni. Tak akhir babu gas dulu. Kena dak tu? Kena dah hidup tukarlah. Ha, munnya tukar. Antusakhirani antusakhirali ruhaniyat hadhil ayat asy-syarifah tu'inuni an qada'i hawaiji. No ya betul-betul nah. Wa amalan ni kita hajak nak gapo? Kita mari selalu lah. Wa amal teruk noh kita nak gapo? Hai, lambat banget supo tu je. Susu lambat lah. Ha, boleh, boleh, boleh. Antusakhiru li ruhaniyyata hadhil ayati asy-syarifati tu'inuni an qada'i hawaiji ya man la ta'khuduhu sinatun wala naum ihdina ilal haqqa wa ila tariqin mustaqim hatta astariha minal laum. Hak ni sedap ni. Orang dak celah kita. Dia kata huduh kita je selama mana kita tak puas hati dak jadi situ. Wa amalah kita pagau untuk tubuh demo nak celah kita dak jadi. Demo nak kecik ada sembah Allah. Ada orang kata ke dia, lidah khah nak lain nak kata tak leh. Ha ni. Wa amal hak ni. Ha an hatta astariha minal laum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya man lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi allahumma shfa' li. Kalau baca tak sewasa allahumma ishfa'. Kalau kita wasak Allahumma syfa' li wa arsyidni fi ma uridu min qada'i hawaiji. Apa nak ayat gini? Misalnya kita dak wak tak temu lagu jalan menega kerja tak berjaya. Minta dia tunjuk jalan hak berjaya kita. Pang buka jalan dah. Ha, supaya kita ambo nego babo ko kerja nego tak cekak kena, tak kena ha. Baca wak amalan Tuhan terbuka jalan. Wa isbati qawli wa fi'li wa amali wa barik li fi ahli. Anak kita bini kita hak jadi terbulah, hak jadi pesan kat kaum muda, pesan jadi macam terbulah ni lah. Maka pesan baru-baru pesan jadi tak ada. Baca wa amal ya pagah habis. Wa barik li fi ahli ya man ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmih ya man ya'lamu dhamira 'ibadihi sirran wa jahra as'aluka allahumma an tusakhkhira pula dah an tusakhkhira li khuddama hadhihi al-ayatil 'azimah wadda' wa til wad baca wadda' wa wadda' wa til muni wadda' wa til munifati yakunu li'aunan ala qada'i hawaiji haila 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 jaula jaula jaula. Ha ni boleh baca dua malaka 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 mulka 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 boleh ya man la yatasarrafu fi mulki illa bima syaa wasi' kursiyyuhu samawati wal ardh sakhirni abraka kandiyas. Ini tuwe ya ni. Ini khodam ni. Nama kandiyas. Hatta yukallimani fi haliya qadati. Boleh kecek kita. Ada yang kecek kita. Wayak gapo-gapo. Ada. Wa yu'inani fi jami'i hawaiji. Ya man wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Ya Hamid, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, kun li'aunan ala tafriki kalimatihim. Ingat, kalau dia jadi tak nebel, tak menih, wa amah ni. Siapa dia niat nak jatuh kita, pecah Allah habis dah. Ni. Supaya kita menego gapo kat demo niat nak jatuh, pecah habis dah demo. Wa amah ni pagafsa ni.
wa wahdatihim, yo dah tegak mo dak puak yo ke bersatu ke pecah belah be bi haqqi qaulikal haqq fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah bi alfi 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 la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim kulli aunan ala qada'i hawaiji bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahil azim aqsamtu alayka ayyuhas sayyidul kandiyah ajibni anta wa khuddamaka wa'inuni fi jami umuri bihaqqi ma ta'takidunahu min al-'azamati wal-kibriya wa bihaqqi hadhihi al-ayat al-'azima wa bi sayyidina Muhammadin 'alayhi salatu wassalam ajibni ayyuhal sayyidul kandiyah isra' min al-bar ani no ayat nah kita nak gapo misalnya kita capek nak lik orang okay. Kita buat amal kita nak cepat serupa kilat dah pergi kita capang kita tolong kita serupa cepat serupa kilat dah. Ha ni ngamak ni. Wa ma amarna illa wahidah atau wa ma amruna illa wahidah bila ceruo. Wa ma amarna illa wahidatun atau wa ma amruna illa wahidah kalam him bil basar au huwa aqrabu innallaha ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dereh oleh itu bab ijazah doa fadam ayat kursi kepada semua hak nak dengar saya dan hak duduk dalam majlis saya ni terima dah akhlewa amal insyaallah taala cukup sekadar tu insyaallah kita hubung minggu depan pula al-fatihah auzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح الأبواب اللهم علمنا ما الله اللهم نور قلوبنا الله اللهم عافنا اللهم نور قلوبنا Allah